يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين yang saya hormati. Isbiru kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haut di dalam jannah. Siapa yang tidak sakit hatinya melihat kezaliman-kezaliman? Siapa orang yang punya iman yang tidak sakit hatinya dengan pengkhianatan-pengkhianatan para penguasa? Maka seorang sahabat yang mulia Abu Umamah menyatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ana karihun, aku juga sama membenci mereka penguasa yang zalim, tetapi kata beliau, alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Subhanallah, ucapan yang sangat bagus sekali. Tetapi atas mereka tanggung jawab mereka dan atas kita tanggung jawab kita. Maknanya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan kezaliman mereka, dengan pengkhianatan mereka, dengan kejahatan mereka, dengan ketidakadilan mereka. Dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan sikap kita, apakah tetap berpegang dengan sunnah atau melanggar sunnah, apakah tetap kita mentaati yang baik-baik, apakah kita tetap meninggalkan yang dilarangnya yang jelek-jelek, atau kita melanggar perintah Nabi, kemudian mengangkat senjata, menghalalkan darah, mengkafirkan mereka, dan memberontak kepadanya. Atas kita, tanggung jawab kita. Atas mereka, tanggung jawab mereka. Mereka akan ditanya, kita pun akan ditanya. Mereka akan ditanya, kenapa memimpin dengan tidak adil. Dan kita pun akan ditanya, kenapa tidak menjadi rakyat yang taat.